Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat, tar konfirmasi di nomor WA ini ya, 0812-1234-5494. Ini konfirmasi dulu ke sini, ntar kalau udah deal baru pembayarannya via Shopee atau Tokopedia. Oke, langsung aja ya. Pertama ada Nokia Disco, Nokia kupu-kupu, Nokia 2300. Mau nyala ya? Masih mantap ini. Saya jual bahan aja ya. 35.000. Tinggal pakai ini. Terus ini ada iPhone 3G ini ya. Ini tombol home-nya nggak bisa, tombol power-nya nggak bisa. Terus gimana ini balikinnya? Oh, pakai itu ya. Ini iPhone yang versi 8 GB. Ini saya jual bahan aja ya, kondisi nyala saya jual bahan 100.000 aja. Tombol home nggak bisa, tombol ini nggak bisa. Terus ada Samsung. Wih, nyala ya. Lama amat ini. No, masih nyala ya HP-nya ya. Saya jual bahan aja ya ini. 50.000. Masih segel ya ini. Terus ada HP Samsung. Tuh, ada tipenya. Samsung kayak gini, saya nggak ada baterai ya juga ya. Saya jual kondisi mati aja ini 35.000. Keren sih kalau nyala mah HP-nya. Terus ada BB Davis Pak, ini Armstrong. Masih bagus ya, masih mulus, biasa karetnya ya. Karet tombol-tombolnya pada rontok. Masih segelan loh. Mantap. Saya jual 50.000. Masih mulus apanya. Gak perlu diganti, gak apa-apa ini. Masih segelan. Terus ada Nokia 6060. Nyala ngeblank ya. Kemungkinan sih fleksibel. Ini GSM HP-nya ya. Iya, GSM ada IMEI-nya. Saya jual 35.000. Terus ada HP ganjel truk, bos. Mantap nih.
Buat pajang-pajangan keren. Buat pajang-pajangan di ruang tamu. Nggak tahu masih nyala apa enggak ini. Bukannya gimana ini? Loh. Masih mulus ini ya. Buat yang suka HP-HP kayak gini, ganjel-ganjel truk saya jual 75.000. Mulus banget HP-nya, ada baterainya juga. Nggak laku, pajang sendiri nih. Nokia pisang. Brutal, gak ada antenanya. Soket baterai masih bagus. Buat yang mau aja saya jual 35.000. Terus ada Sony Ericsson. Ini layarnya pecah ya. Kemungkinan sih mesin nyala, layarnya pecah. Buat pajang-pajangan aja juga nih. Saya jual 35.000. Terus ada BB Gemini. Oh, masih bagus ya. Layar masih jernih. Tinggal dimodalin casing aja ini. Bening banget layarnya. Masih segel lagi ini. Masih segel. Saya jual 50.000. LCD-nya belum kerut ya. Terus ada N70. Wih, nyala. Casingnya masih bagus ini. Masih ori kayaknya casing ini. Ini lama ini. Ini dulu aja. Wih. Kembali LCD-nya rusak. Ini ada Nokia 5310. Express Music. Ini masih nyala juga nih. Masih nyala ya ini ya. Cuman LCD kerut. Ya jual bahan apa adanya, saya jual 50.000. Casingnya perlu ganti nih. Keypadnya pada rontok. 50.000. Ini N70-nya juga masih bagus ini ya. Cuman LCD-nya jelek, minta ganti LCD. Saya jual ini 50.000. Tinggal modal LCD, harganya murah di Shopee atau di Bukalapak kalau nggak salah 20.000. Terus ada Nokia 5800 Express Music. Ini nyala ya. Ya, copot. No, lampu nyala, berarti LCD-nya rusak. Ini saya jual 35.000. Mesin udah ketahuan nyala ya. Terus ada Nokia ini 5110. Ini biasa ya, rusak. Baterainya, kalau mesin sih biasanya masih pada nyala ini. Susah banget.
Saya jual 50.000, dapat buat tray juga. Antena juga masih ada. Terus ada komunikator 9210. Ini baterainya nggak ada isinya. Tampak depan masih lumayan mulus ya. Buat pajang-pajangan nih, engselnya patah. Engsel satunya patah. Cuman LCD masih utuh. Ipad masih mulus ya. Ya nggak buat buat pajangan aja nih, saya jual 100.000. Lumayan buat pajang-pajangan kan. Keren. Wis. Monggo. HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.